Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat CCTV Jalan yang Sumbar. Pada hari ini, hari Senin tanggal 23 Mei 2022, kita hunting keberangkatan bus ANS aman nyaman sampai tujuan. Di depan sudah 2 unit sobat yang akan berangkat menuju Jakarta Bandung. Di depan dengan julukan Arjuna dan di belakang ini julukannya Plong sobat. Tadi ini dari arah garasi sobat di Alang Laweh, garasi ANS. Dan sekarang bersiap-siap untuk menaikkan barang penumpang tujuan Jabodetabek. Masuk sobat untuk keberangkatan pada hari ini menuju Jakarta Bandung. Satu unit, dua unit ANS yang di depan dengan julukan Arjuna. Dan di belakang dengan julukan Plong. Ya sobat, yang belakang ini julukannya Plong sobat, Nopik 30. Sana keberangkatan pada hari ini sobat, hari Senin tanggal 23 Mei 2022 di loket ANS di Kota Padang. Ramai sobat penumpang yang akan berangkat menuju Jabodetabek. Suasana pada hari ini di loket ANS Kota Padang. Yang penumpang dari ANS dengan julukan Arjuna sudah mulai dimasukkan ke dalam garasi bus. Di dalam bagasi bus sobat. Barang penumpang sudah mulai dimasukkan ke dalam bagasi bus ANS Arjuna. Belakang barang penumpang milik ANS Plong sudah mulai dimasukkan sobat ke dalam bagasi bus. Penumpang ANS dengan julukan Arjuna sudah dipersilahkan untuk naik ke dalam bus sobat untuk keberangkatan menuju Jabodetabek. Ini penumpang dari ANS dengan julukan Arjuna sudah mulai naik ke dalam bus untuk keberangkatan menuju Jabodetabek pada hari ini sobat. Di belakang masih memasukkan barang bawaan ke dalam bagasi bus dari ANS dengan julukan Plong. Suasana pada hari ini sobat, penumpang dari ANS Plong cukup ramai sobat. Pada hari ini ANS yang Star Padang ada 2 unit sobat,
Pertama yang ini dengan julukan Arjuna dan di belakang dengan julukan Plong. Penumpang dari ANS Arjuna sudah naik ke dalam bus, sobat. Di belakang ada ANS dengan julukan Plong. Penumpang dari ANS Plong sudah mulai naik, sobat, ke dalam bus. Oke, sobat CCTV Jalanan Sumbar, ANS dengan julukan Arjuna ini menggunakan sasis Mercedes-Benz OH1626. Mercedes-Benz OH1626 dan menggunakan body New Patriot dari karoseri Moroda di Prima. Dan di belakang kita lihat, sobat, ANS dengan julukan Plong. Nopin 30, sobat, menggunakan sasis yang sama Mercedes-Benz OH1626, tentunya sudah air suspensi dengan body New Patriot karoseri Moroda di Prima. ANS dengan julukan Plong. Penumpangnya sudah mulai naik, sobat, untuk keberangkatan menuju Jabodetabek pada hari ini. ANS Plong pada hari ini full seat untuk keberangkatan menuju Jabodetabek. Full seat. Dan di depan ANS Arjuna yang akan bersiap-siap untuk berangkat menuju Jabodetabek pada hari ini, sobat. Siap untuk berangkat menuju Jakarta Bandung ANS Arjuna dan ANS Plong. Kedua-duanya akan bersiap-siap meninggalkan loket di Jalan Gatot Sulaiman menuju Jakarta Bandung. Hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan ANS Arjuna. Dan di belakang, sobat, ANS Plong juga berangkat menuju Jakarta Bandung. Hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Lalu sobat, video hunting keberangkatan bus ANS menuju Jabodetabek. Dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.